A'udhu billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim Demi angin yang menerbangkan debu Dan awan yang mengandung hujan Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat, dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu. Orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian mereka bertanya, 'Kapankah hari pembalasan itu?' Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, 'Rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.' Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya, mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan pada akhir malam. Mereka memohon ampunan kepada Allah, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? dan di langit. Terdapat sebab-sebab rizkimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu, pasti terjadi, seperti apa yang kamu ucapkan. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat, yang dimuliakan Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman salam Ibrahim menjawab salamun salam mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?" Maka dia, Ibrahim, merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh." Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada Kaum yang berdosa, Kaum Lut, agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai dari Tuhanmu." Untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya, negeri Kaum Lut itu. Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut, dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut. Kepada azab yang pedih, dan pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika Kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Tetapi dia, Firaun, bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, "Dia adalah seorang pesihir atau orang gila, maka kami siksa dia." beserta bala tentaranya lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela dan juga pada kisah kaum 'ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya bahkan dijadikannya seperti serbuk. Dan pada kisah kaum samud, ketika dikatakan kepada mereka, Bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan. Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan, dan sebelum itu telah Kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik, dan langit Kami bangun dengan kekuasaan Kami, dan Kami benar-benar meluaskannya, dan bumi telah Kami hamparkan. Maka Kami sebaik-baik. Yang menghamparkan dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat kebesaran Allah, maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu, dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, mereka kaumnya pasti mengatakan, "Dia itu pesihir atau orang gila." Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya, mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka, berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh, Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi, sangat kokoh. Maka sungguh. Untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu, maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.